Tuan-tuan, bila keyakinan kita hilang ni, bila halkum, roh sampai di halkum, kebanyakan kita tak boleh mengucap ni, syaitan menyamar menjadi arwah ayah. Syaitan menyamar menjadi sebelah kanan ini. Dia menyamar menjadi arwah ayah. Bila roh sampai di halkum je, dia sebut terus, anakku, jangan mati dalam Islam. Matilah dalam Yahudi. Abah dahulu mati dalam Yahudi. Jangan kamu mati dalam Yahudi. Jangan kamu mati dalam Islam. Mati bersama dengan Abah. Kalau kamu ingin selamat di akhirat nanti, mati dalam Yahudi. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan biasa jumpa dengan orang yang dekat nak meninggal dunia, tuan-tuan ajar dia mengucap. Kebanyakan orang yang dekat nak meninggal dunia, nazar, di saat mana dia nazar, dia akan terjadi dua perkara je. Sama ada, yang pertama, dia geleng kepala. Bila dia, kita sebut saja, sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia geleng kepala. Ataupun, dia tak geleng kepala, dia diam. Diam saja. Bila dia diam tadi, kita jangan ingat, kalau dia geleng kepala tu, dia geleng kepala pada kita, jangan. Jangan pula bila kita ajar dia, sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia geleng kepala. Kita kata, jahatnya ni. Dekat nak mati pun geleng kepala lagi. Jangan. Dia geleng kepala pada siapa? Dia geleng pada syaitan yang berada sebelah. Syaitan sedang ganggu dia. Kemudian, bila kita ajar lagi, sebut la ilaha illallah, dia, syaitan akan menyamar menjadi arwah ibu kita pula. Arwah ibunya pula. Arwah ibu ni, buka dada, goyang buah dada. Rasulullah sebut dalam hadis Rasulullah ni. Goyang buah dada, tunjuk pada anak dia. Anakku, jangan mati dalam Islam. Ni Umi. Umi yang pernah membesarkan kami. Waktu mana kamu kecil dahulu. Jangan mati dalam Islam. Matilah dalam Kristian. Kerana Umi mati dalam Kristian dahulu. Tuan-tuan, saya sebut pada tuan-tuan. Di sini, di Kelang ni, hulu Kelang ni. Syaitan hulu Kelang, dia tak sebut mati dalam Yahudi. Syaitan Kuala Lumpur ni, dia tak sebut mati dalam Kristian, dia tak sebut. Kerana Yahudi kita tak kenal. Dia akan sebut apa dia? Bila kita nak mengucap juga, dia sebut apa dia? Anakku, matilah kamu dalam Islam liberal, dia sebut. Anakku, matilah kamu dalam Islam nasionalis. Anakku, matilah kamu dalam Islam sekularis. Tuan-tuan tak percaya, cuba tuan-tuan mati tak percaya. Nak sebutnya gambaran bagaimana gangguan ini datang. Yang pertama, hilang keyakinan. Keyakinan ini ramai di kalangan kita. Yang menyebabkan orang kita bila hilang keyakinan, sahabat-sahabat tanya Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana nak suruh bertambah keyakinan ini ya Rasulullah? Dalam hidup ni nak suruh tambah keyakinan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut apa dia? Wahai sahabatku, ajar bibir kamu, tiap-tiap hari ni kamu sebut apa dia? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Bibir kita ni sebut. Yang pertama ni sebut. Mulut kita ni sebut ulang dan ulang. Bangun tidur je sebut. Raditu billahi rabba. Aku redalah Allah itu Rabb aku. Wa bil islami dina. Islam itu sebagai satu cara hidup dalam hidup aku. Dinan. Islam ni sebagai satu agama. Yang menjadi bukan Islam sebagai religion saja tidak. Tapi way of life. Islam ni dinan. Wa bi muhammadin nabiyan wa rasulah. Dan Nabi Muhammad itu Nabi dan juga Rasul dalam hidupnya.